Hari Kamis kemarin kami melakukan roleplay dengan tim sales. Dan di tengah-tengah roleplay, salah seorang sales saya yang berperan sebagai customer berkata kurang lebih seperti ini, "Pak, yang barusan rasanya kok gak enak sekali. Rasanya begitu dipaksa sehingga saya berusaha setengah mati untuk menolak tawaran tersebut." Nah, usut punya usut, ternyata si sales yang satunya yang berperan sebagai penjual, dia menawarkan fitur dan benefit dari produk yang dijual dan berusaha untuk meyakinkan customer dengan fitur atau benefitnya. Padahal di roleplay kali ini kami sepakat bahwa customer yang ini yang ditemui adalah customer yang baru. Dan ketika si sales berusaha untuk menonjolkan fitur dan benefitnya, tentu si sales satunya yang berperan sebagai customer berusaha untuk menutup diri dan berusaha untuk menolak tawaran tersebut. Nah, hari ini kita akan berdiskusi, kenapa sih kok orang cenderungnya menutup diri, customer cenderungnya menutup diri dan berusaha untuk menolak? Padahal mungkin produk atau jasa yang kita jual begitu bagus, begitu menguntungkan baik untuk si customer. Kesalahan yang paling umum dari tenaga penjual pada umumnya adalah berusaha untuk menguasai fitur dan benefit dan menyampaikan itu pada customer. Padahal hal yang perlu kita lakukan sebenarnya harus mengerti tentang psikologi dari customer. Apa sih hal-hal yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli suatu produk? Kenapa? Karena seseorang membeli suatu produk berdasarkan emosi, bukan berdasarkan logika. Dan fitur atau benefit merupakan hal yang menyambung di logika. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau untuk lebih mudah menjual, kita perlu untuk mempelajari tentang psikologi manusia, terutama tentang hal-hal apa saja yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli suatu produk. Setidaknya hari ini saya akan membagi tentang 4 hal yang berkaitan dengan psikologi manusia dan bisa mempermudah kita untuk melakukan penjualan. Yang pertama adalah kita harus menyesuaikan dengan karakter si customer, berusaha untuk mencari kemiripan. Nah, jika customer yang kita temui merupakan customer yang kita sudah kenal nih sebelumnya, maka Anda bisa lompat ke yang nomor 2 langsung. Tapi jika kita memang baru pertama kali bertemu dengan si customer, maka kita wajib untuk mencari kemiripannya. Dan cara termudah mencari kemiripan adalah berdasarkan hal yang dilakukan si customer. Pada umumnya manusia bisa dibagi 3 kategori, yaitu dominan di visual, dominan di auditory, atau dominan di kinestetik atau perasaannya. Nah, jika customer kita dominan misalkan nih di visual, maka kita sebagai penjual kita harus melakukan segala percakapan yang berbentuk visual sehingga si customer merasa nyaman dan mereka lebih open kepada kita. Contohnya seperti ini, jika customer tadi dominan visual ya, maka kita bisa menggunakan kata-kata seperti Bapak bisa bayangkan, Bapak bisa lihat, nah seperti itu. Jadi ini yang harus kita lakukan supaya lebih open. Jika yang pertama tadi adalah kemiripan, maka yang kedua, kita harus memberikan sesuatu hal terlebih dahulu kepada customer. Ini bisa berupa apa saja, kita bisa memberi hadiah atau sekedar memberi info yang berguna untuk mereka. Kenapa kita harus memberi dulu? Karena pada dasarnya, psikologi manusia yaitu mereka tidak mau merasa berhutang. Sehingga, coba Anda bayangkan, ketika kita menerima sesuatu hadiah, kita berusaha untuk memberikan hadiah kembali kepada orang tersebut. Kenapa? Karena kita tidak mau berhutang. Nah, berdasarkan hal ini, tips kedua tadi adalah kita harus memberi dahulu. Jika kita memberi sesuatu yang berguna, entah itu hadiah, entah itu sekedar info, dan customer senang dengan hal itu, maka mereka akan lebih mudah untuk ngobrol dengan kita karena mereka merasa berhutang, dan mereka akan berusaha membayar hutang tersebut. Ingat, tidak hanya tentang barang atau uang, tapi mungkin mereka bisa memberikan informasi yang bagus untuk kita yang bisa mempermudah penjualan kita. Jika yang pertama tadi kemiripan dan yang kedua adalah tentang beri dahulu, maka yang ketiga adalah jangan menjuali customer. Saya sering menyampaikan ini, kenapa? Karena ketika customer berusaha kita juali, mereka akan menutup diri dan mereka akan berusaha kabur. Hal yang harusnya kita lakukan adalah membukakan masalah yang dihadapi customer. Dan jangan lupa mengkaitkan solusinya dengan produk atau jasa yang kita jual. Cara termudah untuk menyampaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh customer tanpa menyinggung mereka atau tanpa menggurui mereka adalah lewat
pertanyaan. Kita bisa bertanya, kita bisa menggali sehingga mereka sadar, si customer sadar bahwa mereka punya masalah dan masalah tersebut bisa diselesaikan lewat produk atau jasa yang kita jual. Contohnya kurang lebih seperti ini. Bapak, bagaimana Bapak bisa yakin customer Bapak tidak pergi ke tempat lain jika hal yang Bapak sajikan begitu-begitu saja? Nah, contoh pertanyaan seperti itu, kita menyampaikan bahwa ini loh, customer bisa lari kalau kamu nggak melakukan perubahan. Tapi kita tidak menyampaikan secara menggurui, tapi kita menyampaikannya secara pertanyaan. Tips keempat yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan benefit dari produk atau jasa yang kita jual tapi sesuai dengan kepribadian si customer. Contohnya, mungkin customer kita tipe orang yang sering sekali khawatir, sehingga jika kita hanya menyampaikan benefitnya apa, mungkin dia tidak mau membeli karena mungkin dia takut jika ada perubahan hasilnya jelek. Nah, dengan menyesuaikan hal seperti ini, kita bisa menyampaikan kurang lebih seperti ini. Ini misalkan si customer tipe yang gampang khawatir ya. Pak, dengan memakai produk ini, benefit yang Bapak peroleh adalah bla 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 sesuai masalahnya. Tapi Bapak jangan khawatir, karena ketika Bapak pakai produk ini, Bapak tidak akan menyadari adanya perubahan. Nah, itu contohnya. Jadi ingat, ada 4 yang harus kita terapkan, yang dapat kita terapkan, yaitu semirip mungkin dengan customer sehingga mereka nyaman. Yang kedua adalah beri dahulu apapun itu bentuknya. Yang ketiga adalah jangan berjualan, tapi temukan masalahnya dan buat mereka yang menemukan solusinya. Dan yang keempat adalah ketika menyampaikan benefit dari produk kita, sesuaikan dengan kepribadian si customer. Hai, nama saya Rosi, saya seorang business leader, dan jika Anda menyukai apa yang saya sampaikan hari ini, please Anda share setidaknya ke 1 orang teman Anda, terutama untuk mereka yang berprofesi sebagai penjual. Dan akhir kata, sampai jumpa di catatan saya yang berikutnya.